Kampusan Pusat Mil KMPH adalah di bawah seliaan Unit Pentadbiran Kolej Matrikulasi Pahang. Seorang pembantu operasi ataupun PO ditempatkan di Pusat Mil KMPH buat masa ini yang ditugaskan untuk menguruskan hal berkaitan penerimaan dan agihan bungkusan ataupun surat serta kerja-kerja pentadbiran yang berkaitan. Pusat mil ini juga merupakan satu-satunya pusat pengumpulan dan pengedaran mil yang terdiri daripada surat biasa, surat daftar, pos ekspres, kurier dan bungkusan di KMPH. Urusan yang dilakukan di pusat mil adalah seperti berikut. Pertama, menerima dan merekod mil masuk yang terdiri daripada surat biasa, surat serahan tangan, surat daftar, pos ekspres, kurier dan bungkusan. Kedua, menyisihkan mil masuk yang telah direkodkan ke dalam ruang-ruang PTJ ataupun pigeonhole yang telah disediakan. Dan ketiga, mengasingkan mil atau parcel pelajar dan staf dan mengemaskini rekod yang diterima dari semasa ke semasa. Penyataan masalah. Purata sehari penerimaan bungkusan ataupun surat sejak PKP dikuatkuasakan adalah sebanyak 200 unit bermula pada bulan Januari tahun 2021 apabila pelajar tidak dibenarkan untuk outing. Kadang-kadang jumlah ini boleh menjangkau sehingga 400 unit apabila terdapat promosi diskaun di Lazada dan Shopee dan ketika pelajar mendapat elang bayaran sara hidup pelajar berjumlah RM250 sebulan. Berdasarkan analisis dokumen dan temubual dengan PO yang bertugas, didapati secara puratanya hanya 55% sahaja pelajar yang datang menuntut bungkusan mereka pada hari yang sama bungkusan tersebut diterima daripada pihak kurier. Tindakan pelajar yang tidak menuntut bungkusan pada hari penerimaan menyebabkan berlakunya lambakan dan proses pengurusan pusat mail KMPH menjadi tidak terurus. Matlamat kajian. Meningkatkan kecekapan pengurusan pusat mail Kolej Matrikulasi Pahang. Objektif kajian. Pertama, meningkatkan jumlah agihan bungkusan sebanyak 80% pada hari bungkusan diterima. Kedua, meningkatkan makluman pesanan awal penerimaan bungkusan pelajar sebanyak 99.9% melalui aplikasi PASIT. Ketiga, memastikan 100% penerimaan bungkusan direkodkan oleh pegawai bertugas melalui penggunaan aplikasi PASIT. Pada setiap hari bermula pada hari Isnin hingga Jumaat, pihak kurier akan menghantar bungkusan dan surat ke Pusat Mail Kolej Matrikulasi Pahang. Apabila bungkusan diterima oleh PO bertugas, nombor telefon pelajar yang tercatat pada bungkusan akan di-key-in ke dalam aplikasi PASIT. Hanya 4 digit terakhir nombor telefon pelajar perlu di-key-in dan seterusnya data pelajar akan keluar beserta ID bungkusan. PO bertugas akan menyusun bungkusan mengikut nombor ID untuk memudahkan pencarian. Dalam masa yang sama, pelajar akan mendapat makluman ketibaan bungkusan secara automatik melalui notifikasi email. Pelajar akan diberikan nombor ID bungkusan untuk tujuan tuntutan. Pelajar akan pergi ke pusat mail dan menyerahkan nombor ID bungkusan untuk memudahkan PO bertugas mencari bungkusan milik pelajar. Setelah pelajar menerima bungkusan, PO bertugas akan menukar status pending kepada delivered dan email akan dihantar secara automatik kepada pelajar sebagai bukti penyerahan bungkusan telah berlaku. Pada tarikh uji lari iaitu pada 26 April 2021, sebanyak 98 rekod notifikasi telah dihantar kepada pelajar dan 100% notifikasi diterima oleh pelajar melalui email. Ini adalah berdasarkan kepada data yang terdapat di dalam log aplikasi PASIT. Laporan yang dijana pula menunjukkan bahawa 82.65% pelajar telah membuat tuntutan bungkusan mereka pada hari tersebut. Manakala pada tarikh uji lari 27 April 2021, sebanyak 59 rekod notifikasi telah dihantar dan 100% notifikasi telah diterima oleh pelajar melalui email. Laporan yang dijana menunjukkan bahawa 93.22% pelajar telah membuat tuntutan bungkusan mereka pada hari tersebut. Rekod harian bagi bilangan bungkusan yang telah diambil atau bungkusan yang belum diambil
boleh diakses oleh petugas atau pihak pemantau. Kesimpulan, pusat mail Kolej Matrikulasi Pahang. Pengurusan bungkusan ataupun surat menjadi lebih teratur dan berkesan. Perekodan dan penyimpanan data adalah secara maya dan ianya lebih mudah diakses dan selamat. Cadangan penambahbaikan. Kod QR. Cadangan menggunakan kod QR pada masa hadapan akan menjadikan rekod dan carian barang menjadi lebih mudah, cekap dan efisien.